memanfaatkan momentum satu abad itu kita pakai untuk mencetuskan Lasem sebagai kota toleransi. Jadi momentum saja sebenarnya yo, sejak dulu-dulunya Lasem itu sudah masyarakat sudah sangat toleran. Cuman dicetuskan saja, kita berharap menjadi contoh bagi kehidupan yang interaktif, yang toleran. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak bersatu itu namanya, dulu istilahnya kan ada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita ada suatu gesekan, kita tidak bisa menghadapi suatu serangan dari luar, di dalam sendiri terjadi konflik. Apa jadinya saling mencurigai, ya itu jangan sampai terjadi. Ya, karena itu kita mesti jaga. Dan dengan predikat kota toleransi ini, saya yakin bahwa siapapun yang mendapatkan suatu predikat itu kita akan dipertahankan. Kiai yang cerdas, kiai yang berakhlak mulia, membangun toleransi itu tanda-tanda orang yang berakhlak. Kalau yang tidak toleran, akhlaknya tidak kurang sehat. Jadi kalau mau toleransi, berarti akhlaknya baik. Kalau yang nggak mau toleransi, berarti akhlaknya kurang.